أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، tuan-tuan, kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mulia Allah taala masih lagi menghidupkan kita untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi-pagi kita bangun daripada tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita supaya bersyukur kepada Allah SWT dengan membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mati kami, dan kepadanya lah, kepada Allah lah dikembalikan. Kita semua dikembalikan. Dan tuan dimuliakan Allah SWT sekalian, doa itu sendiri sebenarnya mengajar dan mendidik kita supaya memahami hakikat kehidupan ini. Kehidupan kita tidaklah kekal, dan kehidupan kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca doa ni, maknanya kita, kalau kita faham, maka kita akan berasa bahawa kehidupan ini adalah satu nikmat. Kehidupan ni Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagai suatu nikmat yang membolehkan kita mengabdikan diri kepada Allah. Jika kita masih, jika kita ada dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita tidur, kita bangun daripada tidur tu, Alhamdulillah, kita masih lagi ada peluang untuk kita bertaubat kepada Allah SWT, untuk kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, kehidupan ini besar sangat ertinya kepada kita sebelum kita dikembalikan kepada Allah Taala. Sebab wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, yakni kepada Allah Taala, kita semua dihimpunkan, yakni di hari akhirat nanti, dan ditentukan kepada kita kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita orang yang celaka ataupun kita orang yang bahagia. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, maka bersyukurlah kita dengan kehidupan ini. Ada orang yang tuan-tuan sekalian, dia tidur terus mati, tak bangun-bangun. Ada orang begitu, dan macam-macam cara Allah Ta'ala mengambil nyawa seseorang itu. Tapi ada orang yang tidur dan terus dia tidak bangun-bangun, terus saja ke alam barzakh. Tapi kita, Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi bangunkan kita, dan kita boleh menjalani kehidupan. Dan Alhamdulillah juga kita bermula kehidupan kita ini dengan menghadirkan diri kita ke rumah Allah SWT. Dimulakan dengan bermunajat kepada Allah SWT dengan menunaikan salat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut ni sebelum kita baca kitab kita ni, man salla rak'ata al-fajr atau rak'ata al-fajr, dua rakaat sunat fajar, khairum min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini kelebihan bagi orang yang menunaikan solat subuh, solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum subuh ataupun solat sunat qabliyah subuh. Jadi bila nak tunaikan solat ini, itulah selepas azan,
dikumandangkan, maknanya selepas masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, kita sembahyang dua rakaat, insya-Allah kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala dia lebih baik daripada dunia dan seisi. Bukan sahaja, bukan macam dunia dan seisinya, tapi lebih baik. Kita tak tahulah gambaran lebih baik itu. Sebab apa? Dunia ni sudah begitu luas bagi kita dah. Dunia dan isi dia ni dah luas. Tapi Allah Ta'ala sebut khairun minad dunya wa ma fi, lebih baik daripada dunia dan seisi. Maknanya itu kelebihan yang besar lah kepada orang yang mari menunaikan salat subuh berjemaah. Mari salat subuh di masjid. Jadi dia ada peluang, kalau dia mari awal sikit, dia ada peluang untuk menunaikan salat sunat qabliyah. Jadi kita pakat rebutlah kelebihan ini. Kerana kelebihan ini diberikan kepada orang yang mampu datang ke rumah Allah Ta'ala dan mampu menunaikannya. Ada peluang dia untuk menunaikannya dua rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut pada kita, berilah khabar gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan dalam kegelapan malam, kegelapan menuju ke masjid, dengan apa? Cahaya yang sempurna di hari akhirat. Bin nurit tam yaumul qiyamah. Orang yang berjalan dalam kegelapan malam, walaupun kita tak jalan dalam kegelapan malam dengan cahaya lampu kereta motosikal, cahaya lampu tepi jalan lagi, kita, tapi malam itu gelap. Malam tu tetap gelap. Jadi kita tu dalam kegelapan malam tu kita, walaupun ada cahaya, Nabi SAW menyebut berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan menuju ke masjid ni, menuju ke rumah Allah Ta'ala menunaikan salat. Ni kata alim ulama, dia merujuk kepada salat subuh. Sebab salat subuh ni lah biasanya orang akan bangun pagi-pagi dalam kegelapan dan berjalan menuju ke masjid. Jadi ini adalah kelebihan orang yang menunaikan salat subuh. Allah Ta'ala beri pahala di hari akhirat. Bukan beri pahala dalam bentuk itu, dalam bentuk cahaya. Dan cahaya itu adalah satu perkara yang sangat penting di hari akhirat nanti. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana di hari akhirat ni dia kegelapan, zulumat. Kegelapan di hari akhirat ni. Dan orang yang ada cahaya, orang yang sangat bertuah, dia perlukan cahaya di padang mahsyar. Dia perlukan cahaya ketika berada di hisab. Dia perlukan cahaya kepada ketika dia berada di mizan, timbangan amal. Dia perlukan cahaya ketika dia meniti titian sirat. Meniti titian siratul mustaqim. Sebab itu orang ada yang berjalan di atas titian sirat ni seperti, bukan berjalan, dia melintasi titian sirat itu seperti kilat yang menyambar. Tak tahu kilat yang menyambar tu mana dia sapa. Ini disebabkan qada amalan dia, dan cahaya dia teranglah. Sebab tuan-tuan sekalian, titian sirat ni digambarkan dia satu, bukanlah satu jambatan yang luas yang seperti di atas dunia ini. Dia tidak begitu. Tapi titian sirat ini, orang yang mempunyai jalan yang luas itu ialah orang yang mempunyai amalan yang banyak. Dia punya iman, dia punya amalan yang banyak, dia yang punya cahaya yang terang benderang, sehingga dia boleh menyuluh jalan dia ataupun jambatan itu, titian sirat itu, untuk menuju ke syurga Allah SWT. Sebab berlaku, sebab disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana manusia yang berjalan di atas titian sirat ni, ada dia, cara dia bergerak di atas titian sirat ni sebagaimana sebut tadi, ada seperti kilat menyambar, seperti angin yang kuat, seperti kuda yang berlari kencang, seperti orang yang berlari kencang, seperti orang yang berjalan biasa ada yang merangkak, ada yang mengesok. Mengesok
ada orang yang jatuh di dalam neraka, dalam gaung neraka. Kerana titiang sirat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah gaung neraka. Tengah gaung neraka. Bahkan ada pula pengait-pengait malaikat yang ditugaskan oleh Allah Taala mengait orang yang ada di atas titiang sirat tu. Dengan kait-kait yang berduri, ya. Di atas titiang sirat kait, malaikat kait. Malaikat kait untuk dijatuhkan ke dalam dalam neraka Allah Taala. Tapi ia bergantung kepada amalan kita, iman kita, cahaya yang ada pada kita. Sebab tu dalam ayat yang lain, orang yang beriman kepada Allah Taala dia kata apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah, dan ampunkanlah dosa kami ya Allah. Sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Dan Tuhan dimuliakan Allah SWT sekalian. Diceritakan dalam surah Al-A'raf, di mana ada orang yang diberi cahaya di awal titiang sirat. Di awal titiang sirat tu diberi cahaya lah bila nak berjalan. Akhirnya cahaya dia makin malap, makin malap, makin malap dan terpadam. Orang yang terpadam cahaya ni dia tidak akan boleh berjalan. Di atas titiang sirat ni. Tak boleh berjalan. Nak balik pun tak boleh, nak bergerak ke depan pun tak boleh. Bila mana orang yang beriman lalu, lalu kota tiang sirat, jambatan yang sama, dilalui oleh orang yang beriman dengan cahaya yang terang benderang, lalu dia pun minta tupang, minta tupang nak duduk dalam cahaya. Pada masa itu tuan-tuan sekalian, tidak ada lagi orang akan beri tupang. Atas dunia ni kita nampak gelap, cahaya kita ada, kita kata marilah, tupang duduk dalam cahaya kita, kita tukar suluh, kita bantu orang. Tapi di hari akhirat tak ada lagi bantuan. Masing-masing, masing-masing cahaya itu masing-masing tak akan diberi tupang. Tak boleh nak nak minta tolong orang supaya suluh jalan kita untuk menuju ke syurga Allah Taala. Ini di atas titian titiang sirat. Bahkan akan dikatakan kepada dia, pergilah kamu balik semula ke hujung, ke pangkal jambatan, ke hujung jambatan, bukan hujung depan, hujung belakang, dia ambil semula cahaya. Dan tuan-tuan sekalian, mereka tak mampu lagi, akhirnya mereka jatuh di dalam neraka. Siapa dia golongan ni? Itulah golongan munafik. Golongan munafik, dia memang diberi cahaya, dia beriman. Dia orang Islam, mengaku Islam, mengaku beriman. Jadi dia diberi cahaya oleh Allah. Tapi cahaya itu dipadamkan dengan kebencian di dalam hati dia. Permusuhan dengan Islam, permusuhan dengan agama, permusuhan dengan Nabi, bermusuh dengan Quran. Tuan-tuan sekalian, itu kebencian tu duduk di dalam hati. Di luarnya, zahirnya orang Islam. Maka tuan-tuan sekalian, ini cukup menakutkan kita. Na'udzubillah, kita pakat jaga diri kita belaka supaya tidak termasuk dalam golongan orang-orang munafik ini. Kerana pastinya dia diberi cahaya di peringkat awalnya, tetapi dia tidak mengembangkan cahaya dia itu. Bahkan dia memadamkan cahaya yang diberikan oleh Allah SWT. Begitulah Allah Ta'ala ceritakan di dalam dalam Al-Quranul Karim. Mereka berjalan di atas titiang sirat, akhirnya api mereka terpadam, akhirnya mereka jatuh di dalam gaung neraka yang disediakan oleh Allah SWT di bawah siratul mustaqim itu. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, kita nak ceritanya cahaya. Alhamdulillah, pakat marilah tuan-tuan sekalian. Dah, kita pakat seru. Bukan sahaja sembahyang fardu subuh, tapi juga fardu zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita yang meluangkan masa. Bukan bila kita ada kosong baru kita menunaikan solat, baru kita nak pergi solat berjemaah. Tapi kita yang meluangkan masa. Faham tak? Bukan bila ada masa baru kita pergi. Ini tak kena. Bila ada masa baru kita nak datang menunaikan solat. Bila ada masa baru kita nak mari ke masjid. Dah, tuan-tuan sekalian, kita yang mesti menyediakan masa untuk kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sembahyang subuh ke, tak kiralah, lima salat fardu tu kalau boleh kita pakat mari. Kalau nak kata sibuk, memang sibuk sama tuan-tuan sekalian. Tak ada benda tak sibuk. Pagi sibuk tidur. Kegi sekarang, tengah hari sekarang sibuk buat kerja. Bila masa kita ada masa? Memanglah
Sebab itu tuan-tuan sekalian, hidup kita ni atas dunia ni sibuk semua. Sibuk semua. Sibuk semua. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak menyediakan masa, okay, tidak meluangkan masa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, kerja kita pun kurang berkat tuan-tuan sekalian. Boleh jadi tidak berkat, apatah lagi kalau dia meninggalkan terus. Tak ada bagi dia ruang untuk dia menunaikan solat. Na'udzubillah. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Mesti ada luang, ada ruang untuk menunaikan solat. Apatah lagi berjemaah lah di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berdekatan dengan tempat kerja kita. Jadi sebab tu saya duk ajak, mari kita mari solat berjemaah. Nak kata kita duk sibuk sangat pun tak sibuk juga, tapi ruang untuk kita duk kedai lama-lama nampak ada pula. Tu kita kata ruang untuk kedai, ruang untuk kita pergi pasar, ruang untuk kita ada je bagi kita. Sebab apa? Sebab kita beri ruang tu. Kita yang bagi ruang itu. Jadi kalau kita tak bagi ruang untuk solat, berjemaah ataupun amalan-amalan lain, maka tuan-tuan sekalian, kita akan disibukkan. Kita akan disibukkan dengan dunia kita semua. Sebab tu dunia ni memang tak habis. Nabi ajar kita berdoa, tuan-tuan sekalian, Nabi ajar kita berdoa mohon berlindung dengan Allah Ta'ala. Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Ni Nabi ajar. Ada empat benda Nabi ajar. Yang pertama Nabi sebut, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah ya Tuhan kami, aku mohon perlindungan denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat, dia duduk belajar tapi tak dimanfaatkan. Atau dia belajar ilmu-ilmu yang tidak berguna. Ia hanya dunianya saja. Dunianya saja tak berpengaruh pada akhirat. Dia belajar dunia tapi dunia, dia bagus belajar dunia tapi biar ada di dalam kita mengejar dunia itu ada akhirat di situ. Ada akhirat walaupun kerja tu kerja dunia. Jadi kalau tidak kita belajar ilmu tu, ilmu tu akan jadi sia-sia. Tak membantu kita untuk akhirat. Jadi satu tuan-tuan sekalian, Nabi ajar minta berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbil la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk. Allah, kita cukup takut tuan-tuan sekalian. Hati kita ni tak khusyuk. Khusyuk ni dia bukan dalam salat saja. Khusyuk ni maknanya tunduk. Khusyuk ni lah kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tu bukan semata-mata badan kita, tapi hati kita tu nak khusyuk, nak tunduk pada Allah Taala. Kita bagi tumpuan ke dalam kehidupan kita seharian ini, kita perlu khusyuk kepada Allah Taala, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sembahyang kita petah lagi memang wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Allah Taala dia sangat berat, sangat besar bagi malaikat, orang-orang yang khusyuk pada Allah Taala. Nak mengerjakan ibadah dengan khusyuk itu bukan satu perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena cari sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita khusyuk dan menghindarkan diri kita daripada sebab-sebab yang menyebabkan kita lalai, lupa ketika kita dalam kehidupan kita, apatah lagi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita semayanglah berhadapan dengan Allah Taala tu, maksudnya kita semayang, sebab semayang ni ialah munajat kita dengan Allah, kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak mahu hati kita lalai pada ketika itu. Maka tuan-tuan sekalian, itu yang kedua. Kita minta dengan Allah Ta'ala, minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga Nabi SAW sebut apa? Wa min nafsillah tashba', wa min nafsillah tashba', daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Nafsu ni tak pernah kenyang tuan-tuan sekalian. Dengan dunia tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang dia dengan dunia. Kita cari kekayaan, kita tak pernah rasa puas dengan apa yang kita dapat. Satu Nabi SAW sebut tuan-tuan sekalian,
kalau diberi satu lembah daripada emas kepada anak Adam ni, pada manusia ni, dia akan minta dua. Ya, kalau beri dua, minta tiga. Dia tak akan pernah puas. Nafsu tidak pernah puas. Okay? Jadi minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Bagaimana nak jadikan nafsu kita ni cukup? Okay? Kena kawal dia. Okay? Kena kawal dia dengan sifat qana'ah. Sifat bersyukur kepada Allah. Sifat berpada dengan apa yang ada pada Allah. Redha dengan takdir ditentukan oleh Allah. Kata tuan sekalian, hati kita tu akan kita akan rasa puaslah dengan apa yang kita ada. Kita akan rasa ada. Tapi kalau tak ada kawalan itu, itu yang hati kita jadi, kita jadi sibuk. Tuan-tuan sekalian, sibuk sebab apa? Tak penuh. Tak ada masa kita. Tak ada masa. Allahu akbar. Kita tengok ada sahabat-sahabat tulis dalam Facebook. Baguslah juga. Bagus tu. Dah, dia kata apa benda ni? Lebih kurang lah, mungkin ayat tu mungkin berbeza sikit, saya pun tak ingat secara tepat ayat ni. Sahabat-sahabat ada tulis dalam Facebook, dia kata masalah, dia kata malanglah orang yang mencari rezeki tetapi lupa kepada orang yang memberi rezeki. Dah, dia mencari rezeki tapi dia lupa kepada orang yang memberi rezeki. Dah, dia duk ingat siapa yang beri rezeki dia. Dia ingat dia usaha dia. Dia ingat majikan dia. Dia ingat itu ini. Tata sila, yang memberi rezeki ialah Allah. Innallahu warrazzaq zul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu warrazzaq, dia lah yang maha memberi rezeki. Zul quwwah, yang mempunyai kekuatan yang al-matin. Kekuatan yang sangat kuat lah. Sangat kukuh. Tuan-tuan dimuliakan Allah SWT sekalian, di situ kita jangan duk rasa jangan sibuk dengan dunia kita, tidak. Tuan-tuan sekalian, jadi luangkan masa-masa kita. Ada masa untuk kita sembahyang Jumaat, ada masa kita buat ibadat zikir pada Allah, ada masa kita baca Quran, ada masa kita tidur, ada masa kita rehat, ada masa kita dengan anak kita, dan ada masa tuan-tuan sekalian untuk kita bermain-main. Jadi kita kena pandai susun. Kena pandai susun supaya kehidupan kita itu tidaklah menjadi lalai. Baik. Tuan-tuan dimuliakan Allah, yang keempat Nabi sebut dalam hadis tadi, wa min da'watil la yustajabulha. Aku minta berlindung daripada doa yang tidak diperkenankan, dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena jaga. Doa tidak dimustajabkan. Na'udzubillah. Jadi itu kita minta lah, minta dengan Allah. Cuba baca sekali, Allahumma inni a'udhu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Tuan baca dah eh? Apa kalau tak boleh dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak. Balik kita kepada kitab kita lah. Balik pada kitab kita, muka surat 651. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan kitab mereka yang menuju kepada Allah SWT. Muka surat 651 ayat Quran yang kedua. Masih menceritakan tentang muhasabah. Tadi kita sebut, walaupun kita sebut itu, kita sebenarnya sedang bermuhasabah. Muhasabah untuk lihat balik diri kita masing-masing. Begitu tuan-tuan sekalian. Jadi muhasabah ataupun kita menghitung diri, dan juga muraqabah, iaitulah kita berwaspada, kita rasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu muraqabah. Kita dah baca dua ayat pada minggu yang lalu. Kita baca ayat yang ketiga pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fih wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kitab-kitab amal
juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorang. Dan ini kita kena ada satu keyakinan, setiap amalan kita, kecil ataupun besar, baik ataupun jahat, tersembunyi ataupun terang-terangan, ada dua malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid. Raqib dan Atid ini dia menulis kitab ataupun suratan amal kita. Dia ada buku dia, buku catatan dia. Bahkan dalam ayat tadi pun menyebut bahawa bila malaikat ni tulis, dia tidak meninggalkan sedikit pun. Tidak ada yang malaikat ni tertinggal, terlepas apa yang kita lakukan. Tak ada yang terlepas. Semuanya yang kecil dan yang besar akan tertulis. Dan nanti ketika mana dibentangkan surat amalan itu di hadapan kita, baru kita tahu. Baru kita tahu. Baru kita tahu, baru kita sedar, baru kita rasa nak insaf. Maka tuan-tuan sekalian, ini keadaan yang di hari akhirat. Satu keadaan di hari akhirat, di mana mereka akan takut dengan surat kitab suratan amal yang dibawa kepada mereka untuk dibentangkan. Bila dibawa, memang dia tahu dah. Masa hidup atas dunia, diberitahu oleh Allah dalam Quran, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan kepada kita oleh para alim ulama bahawa setiap amalan kita ini dinilai oleh Allah dan dicatat sama ada kecil ataupun besar. Atas dunia buat dak akhirat. Atas dunia buat endah dak endah saja. Atas dunia buat main-main saja. Atas dunia ni rasa sambil lewa, rasa tak ada. Macam tak ada. Maka ini kerana dia tidak ada keyakinan. Tiba-tiba di hari akhirat, betul sungguh ada kita, suratan amal ini akan dibentangkan. Pada masa itu siapa tak takut, tuan-tuan sekalian? Masa atas dunia itu tak sedar, dia tak kembali kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu tuan-tuan sekalian, dia akan kata, celakalah kita, alangkah celakanya kita. Kita apa ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, semuanya ada ditulis, semuanya ada dihitung. Semua yang mereka amal, wa wajadu ma amilu hadra, yang mereka amal tu ada depan dia, tertulis. Dia ada tertulis, tak lepas lari. Hak dia buat depan orang, dia buat belakang orang, semua ada berlaku. Hak yang duduk dalam hati dia, hak duduk di luar daripada hati dia, zahir, batin, semua ada berlaku, tertulis. Masa itu tuan-tuan sekalian, tidak ada siapa pun yang boleh lari daripada keadilan Tuhan. Allah Ta'ala tidak menzalimi seseorang. Bahkan Allah Ta'ala akan tanya tuan-tuan sekalian. Akan tanya, surat amatan itu dibentang, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan tanya orang tu dulu. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha adil tuan-tuan sekalian. Orang tu akan ditanya, apakah amalan ini kamu buat, betul-betul kamu buat, atau malaikat aku yang saja-saja tulis ni, dia reka sendiri ke apa yang ada ni? Akhir ini tuan-tuan sekalian, pada peringkat awalnya mereka dekor lah, dekor. Hak dekor tu Allah Ta'ala tutup mulut, Allah Ta'ala tutup mulut. Allah, al-yawma akmaltu laka, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala kata apa? Ayat dalam surah Yasin. Hari ini ditutup rapat mulut-mulut kamu, dimenterai oleh Allah Ta'ala. Tutup apa? Tutup apa mulut kita tuan-tuan sekalian? Wa tukallimuna aydihim, Allah Ta'ala menjadikan tangan boleh bercakap. Tangan-tangan tu bercakap tuan-tuan sekalian, menjadi saksi terhadap amalan kita. Kaki boleh bercakap, menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu akbar.
tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ni bila kita sedar benda ni, tuan-tuan sekalian, kita kena awasi diri kita, kena hitung amalan kita, kena awasi diri kita supaya kita tidak melakukan amalan-amalan atau sebarang pekerjaan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ayat yang lain yang Allah Taala sebut dalam, Allah Taala berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan li yurau a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Firman Allah Taala bermaksud, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Ya Allah, ya Tuhan. Nah, zarah ni benda kecil sangat, tuan-tuan sekalian. Zarah ni benda yang tak nampak pada pandangan mata, eh, pun Allah Ta'ala bawa keluar, Allah Ta'ala catat, Allah Ta'ala tunjukkan, Allah Ta'ala nilai di hari akhirat. Kalau baik walaupun kecil, ada nilai di sisi Allah. Kalau buruk walaupun kecil, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, berhati-hatilah dengan amalan kita. Ya, kita tetap akan ada lalah, kita tetap akan berlaku kesilapan. Dan ha, itu adalah perkara yang biasa sebagai manusia. Tapi kita perlu berwaspada, mengawasi diri kita terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Hak yang terlepas, terlalai, terlupa, maka tuan-tuan sekalian, yang itu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada-Nya. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ayat-ayat ini dan ayat yang seumpama, ya, banyak lagi dalam Quran, menunjukkan kepada risiko hisab amalan yang dihadapi pada hari akhirat. Ya, tuan-tuan sekalian, ingat, betul sungguh di hari akhirat kita akan dihisab oleh Allah, tuan-tuan sekalian. Eh? Yang ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ialah, nah, memang kalau kita tanya, orang kata, ya, saya yakin, saya beriman dengan ayat ni, eh, betul sungguh. Tapi tuan-tuan sekalian, kita nak tengok diri kita betul tak betul dengan iman kita, benar ataupun tidak benar dengan iman kita. Ingat tak kita baca as-sidqun niyyah, sidqul amal, sidqul azm. Nah, kita ada benar pada niat, benar pada amalan, benar pada azam. Azam kita sebelum pada ni, ingat tak? Ha? Ha, tu. Ya, tu tukar sekilas. Ya, kita boleh bercakap pada lidah kita, apakah hati kita sebenarnya begitu? Ini persoalan. Adakah hati kita begitu? Allahu Akbar. Orang ramai mulutnya kata dia faham, dia tahu, tapi perbuatannya tidak menggambarkan dia faham. Kadang-kadang begitu. Eh, kadang-kadang banyak terus hari ini begitu. Eh, kalau tanya berdosa dah, kalau tak semayang, dosa lah dia kata. Tapi dia juga tak semayang. Bagus dah semayang berjemaah. Bagus semayang berjemaah. Tapi tak mari. Eh, ha, tapi ini terus hilang benda yang kita katakan baru. Tak, ramai orang tahu benda salah tapi dia masih melakukan benda yang salah. Allahu Akbar. Eh? Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ingat, kita akan menghadapi hisab di hari akhirat. Kalau kita punya keyakinan kita akan dihisab, amalan kita dihisab oleh Allah Ta'ala, maka tuan-tuan sekalian, kita akan pasti mengawasi amalan-amalan kita. Baik, tengok dia kata, golongan yang jernih mata hatinya telah pun sedia mengetahui dengan yakin bahawa hanya dengan melakukan muhasabah diri dan benar-benar bermuraqabah kepada Allah sahaja yang akan menyelamatkan mereka dari bahaya dan risiko ini. Sesiapa yang bermuhasabah diri di dunia akan diringankan hisabnya di hari akhirat kelak, dan dia akan mendapat tempat yang baik. Sebaliknya, orang yang tidak bermuhasabah, kekesalannya akan berpanjangan. Aku tentu sekalian, ibarat orang berhutang, kadang-kadang berhutang, 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 tak sedar berhutang.
bankrupt, berhutang, tak bayar. Ya, dulu-dulu orang pakai buku 35 kedai. Ya, ha, hutang apa? Pas makan duduk kedai, dalam buku kan? Tulis dalam buku. Dia tak kira. Dia tak kira dengan apa tu kan? Gaji dia, upah dia kerja dengan apa yang dia berhutang. Kenapa tak? Dia tak kira. Jadi bila kira-kira ni, kira-kira tu orang panggil hisab. Dulu kan, kalau orang belajar dulu kita, masa sekolah sudah dulu, dia panggil ilmu hisab atau matematik ni, dia yang tahu. Nah, ilmu hisab, ilmu kira-kira. Jadi kira-kira ni lah tuan-tuan sekalian. Nah, kira-kira inilah. Begitulah di dunia, begitu juga di hari akhirat. Kalau kita tidak berkira-kira di dunia ini dengan amalan kita, di hari akhirat boleh jadi kita menyesal. Nah, boleh jadi kita menyesal lah. Dan pasti akan menyesal. Kerana kita tuan-tuan sekalian, sampai di akhirat, rupa-rupanya amalan buruk kita lebih banyak daripada amalan baik. Ini sebab apa? Sebab kita tak hisab di awal-awal. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ya, kita sama-sama usahakan agar kita, kurangnya kita menilai, walaupun kita tak boleh nak menilai seperti kita buat kiraan duit harta kita di dunia, tidak boleh, sebab kita tak nampak. Kita hanya boleh menilai, kita usahakan untuk melakukan amal-amal yang baik itu, ya, dengan lebih banyak dan terakhir. Baik. Apabila mereka mengetahui bahawa penyelamat mereka hanyalah ketaatan kepada Allah, dan Allah telah memerintahkan mereka agar bersabar, bersiap sia dan berwaspada, dia panggil murabatah, mereka pun melaksanakan perintah tersebut. Perintah ini sebagaimana terkandung di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara kebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, bagi mencapai ke tahap murabatah, mereka perlulah mempersiapkan diri dengan beberapa perkara. Walaupun disebut tadi kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan itu, kita perlu bersedia. Maksudnya tuan-tuan sekalian ialah kita perlu menjaga diri kita lah tu. Maknanya kita menjaga diri kita daripada melakukan. Kalau sempadan-sempadan di sini, sempadan-sempadan dosa. Itu kita kena jaga. Jadi untuk mencapai murabatah ini, bagi mencapai ke tahap murabatah, murabatah maknanya kita dapat jaga diri kita, bersedia dengan menjaga dengan segala kekuatan supaya kita tidak dihasut oleh syaitan, kita tidak tergoda dengan dia, dan kita dapat menjaga diri kita. Inilah dia. Mereka perlulah mempersiapkan diri dengan beberapa perkara, iaitu secara turutan. Ini turutan. Maksudnya kita kena ada ikut turutan ini. Ini kata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dia kata apa? Yang pertama dikatakan al-musyaratah, mensyaratkan kepada diri sendiri. Nanti dia akan terangkan kepada kita apa maksud musyaratah. Yang kedua al-muraqabah, berwaspada dan merasai diri sentiasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga al-muhasabah, menghitung diri. Yang keempat al-muaqabah, mendenda diri jika tersilap. Yang ketujuh al-mujahadah, berusaha bersungguh-sungguh membaiki diri dan mempertahankan agama. Dan yang ketujuh, yang keenam, al-muatabah, iaitu mencela diri apabila berlaku cuat. Inilah enam maqam atau prinsip yang perlu dimiliki oleh mereka bagi mencapai tahap al-murabatah. Asasnya ialah bermuhasabah. Namun begitu, setiap muhasabah tidak ada dilakukan selepas musyaratah dan muraqabah. Apabila berlaku kecuaian, berlakulah proses mu'atabah dan mu'aqabah. Setiap prinsip ini perlu penjelasan yang lebih terperinci. Baik.
Kita lihat. Okey, kita tengok dulu. Kita masuk waktu, masuk waktu duha. Hari ini 7:26. Kita ada 6 minit lagi deh. Ada 6 minit kita baca. Okay, kita tengok. Okey, prinsip yang pertama iaitu al-musyaratah. Ni nak letak pada diri kita ni tuan-tuan sekalian. Nak letak diri kita musyaratah. Iaitulah mensyarat kepada diri. Okey, mensyaratkan kepada diri. Apa benda yang dimaksudkan di situ? Baik, dengar dia penerangan dia. Apabila seseorang peniaga mahu meminta khidmat dari rakan kongsinya dalam perniagaan kerana ingin mendapat untung, sudah tentu dia akan menetapkan syarat-syarat dan kemudian akan menilai prestasi. Dia ada kan? Okay. Orang niaga. Ni dia buat ibarat orang niaga. Bila dia nak labur sekali, dia akan letak syarat lah. Dia nak jadi kongsi. Rakan kongsi dia, dia nak tengok dia. Dan ada syarat dia, ada penilaian terhadap prestasi yang dilakukan. Okay. Begitulah juga akar yang memerlukan pelibatan jiwa. Ia yakni akar tu perlu menentukan fungsi dan syarat-syarat serta memandunya ke arah kejayaan. Kemudian akal tidak akan lalai dari terus mengawasi gerak-gerinya kerana boleh jadi berlakunya khianat dan seterusnya merugikan modalnya. Setelah selesai segala tugasan, perlu dilakukan satu penilaian dan menuntut agar menepati segala syarat yang telah dimeterai dahulu. Ini tuan-tuan sekalian, itu dipanggil musyaratah, maknanya dia ada syarat. Syarat. Jadi kita kena ada letak syarat pada diri kita sendiri. Perniagaan seperti ini habuannya adalah syurga Firdaus yang paling tinggi. Justru menghitung diri dengan teliti dan terperinci adalah proses yang lebih penting dari proses penilaian terperinci terhadap perjalanan urus niaga dan keuntungan duniawi. Maksudnya bila kita nak buat satu-satu benda, kita buat dulu, kita nilai dulu, bukan lepas buat tu baru nilai. Hak tu satu hal. Dia ada cakap dia, sebelum kita nak buat tu kita nilai dulu. Nah, ni boleh buat ke tak boleh buat ni? Baik ke tak? Pahala besar kecil? Okay. Jadi ini tuan-tuan sekalian, hak mana lebih afdal? Okay. Itu yang kita fikir dalam melakukan satu-satu amalan. Ini kita nak letak syarat. Maka tuan-tuan sekalian, ini penilaian yang perlu kita lakukan terhadap apa yang kita nak laksanakan. Maka ini di antara disebut sebagai musyaratah. Okay. Baik. Oleh itu, kepada setiap orang yang mempunyai keazaman serta beriman kepada Allah dan hari akhirat, sudah semestinya tidak boleh lupa dan mengabaikan proses muhasabah diri ini. Begitu juga dengan proses mengawal ketat segala gerak-geri dan diam serta titusan keinginan nafsunya. Ya, maka tuan-tuan sekalian, bila mana dia sudah menilai amalan itu macam solat umpamanya. Maka solat kita tahulah dia amalan baik. Tapi tuan-tuan sekalian, itu sudah menjadi prinsipnya yang ada dalam diri seseorang. Dia tahu itu adalah amalan yang baik. Tapi dia tidak sekadar dia sembahyang, tapi dia letak lagi sembahyang itu mestilah sembahyang yang diterima oleh Allah, yang mesti dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dinilainya sembahyang itu, maka dinilai dia sembahyang. Dia awal akad takbir itu pun dia dah nilai dah. Maksudnya dia sudah jaga betul-betul dah. Dah jaga betul-betul amalan dia. Dia kawal ketat segala gerak-geri dan diam pun dia serta cetusan keinginan nafsunya. Ini kerana setiap nafas yang dihembus merupakan mutiara yang amat berharga yang tiada gantinya. Baik, apabila seorang hamba itu selesai menunaikan solat fardu subuh, dia seharusnya mengosongkan hatinya untuk menetapkan syarat pada dirinya dengan berkata, aku tidak mempunyai barang berharga kecuali umurku, dan jika modalku ini lesat, dengan sendirinya putuslah harapan untuk berniaga dan mencari labu. Umur kita ni sebenarnya adalah modal kita. Umur kita adalah modal kita. Maka setiap pagi dia kata, hendaklah seseorang itu dia berfikir tentang modal. Maksudnya apa? Kalau modal ni habis, yakni dia matilah tu.
maka dia tidak akan mendapat apa-apa keuntungan. Okey. Ha, jadi dia ini dia muhasabah dulu. Di pagi hari tu dia fikir dah begitu. Okey. Ha, kalau umur aku ni habis, maka habislah modal aku, maka aku tak dapat apa-apa pun. Okey. Jadi putul harapan dia. Tak ada lah, tak boleh dah dia nak berniaga. Hari ini adalah hari baru untukku. Ni orang muhasabah diri, ya. Hari ini adalah hari baru untukku, di mana Allah melanjutkan tempoh hidupku, melewatkan ajalku sebagai nikmatnya kepadaku. Sekiranya Allah Ta'ala mematikan aku, sudah tentu aku berharap agar diriku dikembalikan semula ke dunia supaya aku dapat beramal saleh padanya. Berapa ramai di dalam manusia yang menyesal, yang disebut oleh Allah di dalam Quran, untuk kembali semula ke dunia, untuk menukar pendirian dia dan untuk berusaha melakukan amal saleh. Tapi bila? Ketika dia sudah berada di ambang kematian. Ada yang sudah berada di alam kubur nak balik semula. Ada yang sudah berada di hari akhirat nak balik semula ke dunia. Ada yang masa duduk dalam neraka dah nak balik ke dunia. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, padahal pada masa itu perniagaannya tak dapat dilaksanakan lagi kerana dia sudah kehabisan modal. Sebab itu umur kita adalah modal kita. Umur kita adalah modal kita. Kalau kita tak gunakan modal yang kita ada ni untuk mencari keuntungan, maka tuan-tuan sekalian, bagaimana kita boleh dapat kebahagiaan, keuntungan di hari akhirat kelak? Allahu akbar. Tuan-tuan dimuliakan Allah SWT sekalian. Begitulah. Begitulah kita semua kena jaga dan kena bermuhasabah. Jadi oleh kerana waktu duha kita dah masuk, jadi kita berhenti di sini. Wahai diri, andaikan kamu telah dimatikan. Okey. Pegang atas sekali deh. Ini kita sambung pada minggu depan. Mudah-mudahan sedikit tuan-tuan dimuliakan Allah sebagai peringatan kepada kita ini, cubalah kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki dan menjadikan kita lebih baik di sisi Allah. Di dunia ni kita selalu nak buat amalan kita lebih baik, kita nak gaji kita lebih tinggi, pangkat kita lebih besar. Itu tak jadi salah tuan-tuan sekalian, usahakan itu. Tapi dalam masa yang sama, kita nak lakukan segala amalan-amalan yang menguntungkan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Di hari akhirat. Jadi kita kena carilah ruang-ruang yang cukup untuk kita memberi keuntungan kepada diri kita sendiri dengan modal umur yang kita ada ini, insya-Allah. Sekadar itu. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sama-sama salat isyrak 2 rakaat. Saja aku menunaikan tunai salat isyrak 2 rakaat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita sama-sama semayang untuk kita dapat pahala purna yang disebutkan oleh